Beza daripada pendapat biasa, pendapat Imam Syafi'i. Walaubagaimanapun, Imam Bukhari ini tidak kurang daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i seorang yang hebat, seorang yang dihormati di kalangan ahli ilmu, maka Bukhari juga tidak kurang. Bahkan kedudukan dari segi taraf dia tu sama tu, sama-sama mujtahid mutlak. Sama-sama mujtahid mutlak. Jadi kita banyak perkara kena hormat. Kena hormat kepada Bukhari. Jangan kita bila tengok ini bercanggah dengan mazhab Syafi'i, macam mana ni mengajar. Kalau macam tu duduk situ tak boleh belajar hadis. Dulu-dulu lagi kita nak cerita ni, kalau duduk situ tak boleh belajar hadis. Orang yang nak belajar hadis ni mesti kena terbuka fikiran dia. Mesti kena terbuka. Dulu-dulu lagi, awal-awal lagi. Dan kita kena ingat, khilaf di antara ulama ni, perbezaan pendapat di antara ulama ni, bukan untuk menyusahkan kita. Kadang-kadang kita sebab biasa dengan satu cara, apabila orang bawa satu cara yang berbeza daripada cara yang biasa kita pakai tu, kita jadi melenting. Kita jadi nak marah. Ataupun kita jadi macam dulu baik jadi tak baik dengan orang tu. Dengan sangkaan macam dia dipegang satu ajaran ataupun pemahaman salah. Padahal tidak. Tidak salah, kita saja yang sempit fikiran. Kita saja yang tak tahunya. Dan banyak perkara yang merugikan sebenarnya umat Islam. Kalau kita hanya itu mengikut satu pendapat, kalau kita hanya terikat dengan empat mazhab saja. Apalagi kalau kita terikat dengan satu mazhab saja. Oh, banyak perkara rugi. Sia-sialah seseorang yang ulama-ulama dulu yang dengan habis-habis tenaga, habis hayatnya mengkaji Quran dan Sunnah, dia buat keluar apa kesimpulan yang dia dapat daripada Quran dan Sunnah. Tiba-tiba kita abaikan begitu saja. Kita tak mau pakai langsung. Tak ada satu pun tempat yang kita rasa bagus juga kita guna ni. Padahal supaya kita pakai Syafi'i pun macam tu juga. Tapi kita rasa bersalah. Ini satu sikap, satu fahaman dalam masyarakat kita sekian lama mencengkam fikiran orang kita, dan ini merugikan. Kadang-kadang kita tidak tahu pun hujah tu. Misalnya kita kata Syafi'i kata tak boleh pegang Quran, orang perempuan yang dalam keadaan berhaid tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Kita tak tahu pun apa hujahnya. Kemudian kalau hujah dia ada, memanglah ada hujah. Setiap imam mujtahid dia ada hujah dia. Kita tak boleh nak tahu pun kuat mana hujah dia, mana kuat dengan hujah orang lain. Kita tak boleh nilai bagi kita orang biasa. Dengan sebab itu, alangkah bergunanya kalau kita daripada awal lagi bersikap terbuka. Kita tengok yang ini tentu dah dia berpendapat begitu. Pendapat dia ni ada dalam kitab dia. Yang ada dalam kitab dia tu, ulama-ulama pula syarah, dia kata ini bukan pendapat dia seorang. Ramai lagi pendapat yang lain. Hujah dia begini-begini. Banyak hujahnya. Dan orang yang berpendapat seperti dia tu dalam masalah ni, ramai dikemukakan. Tapi oleh kerana kita menyempitkan fikiran kita, kita tak mahu terima juga. Kita rasa bersalah. Kalau orang perempuan rasa bersalah pegang Quran, baca Quran, tak boleh. Tak boleh. Sedangkan kalau kita baca Quran pun, katakanlah orang mari kotor lah, kita kata kalau dirasuk syaitan, dirasuk hantu, ada kesan kalau kita baca Quran. Kalau perempuan tu sendiri baca, tapi kerana tak boleh baca, kalau nak baca pun sebagai doa sahaja, macam-macam lah. Itu yang di ijtihad oleh ulama-ulama. Adapun imam-imam dulu, dia masing-masing ijtihad. Kalau kita nak pakai Bukhari, untung banyak. Untung banyak, menyenangkan kepada orang perempuan. Dan kalau kita perhati nanti akan datang, kita akan jumpa dalam Bukhari, nampak beza dia. Bukhari meletakkan terutamanya bagi orang perempuan ni, kita nampak setara dengan orang lelaki. Tak timbul dah masalah sekarang ni orang kata orang perempuan ni dianggap kurang ke apa ke. Memang sembahyang tu tak boleh lah, semua sepakat dah. Ada perkara yang disepakati, ada perkara yang tidak disepakati. Sembahyang tu tak ada ulama kata orang mari kotor kena sembahyang, tak ada macam tu. Kalau ada tu hak sesat lah tu. Tak ada, semua tak ada.
Tapi kalau pegang Quran, baca Quran, masih ada. Dan alasan masing-masing pun ada. Sekarang ni terutama di zaman sekarang ni, orang duduk kata Islam ni, cara faham Islam ni membezakan lelaki dengan orang perempuan, merendahkan kedudukan perempuan. Kalau kita belajar dengan cara terbuka, kita akan nampak tidak. Sebenarnya orang kata Islam tu, kadang-kadang orang kaitkan dengan Islam itu hanya satu pendapat dalam Islam, bukan keseluruhan Islam. Satu pendapat dalam Islam, bukan keseluruhan Islam. Satu pendapat, satu ijtihad, kita tak boleh kata itulah segala-galanya Islam. Tak boleh. Dengan sebab itu kita tengok, kalau kita belajar Bukhari nanti, dia banyak berbeza. Iaitu dalam perkara muamalat, kadang-kadang kita kata, inilah sikap masyarakat kita ni, kita kena bersedia daripada awal lagi. Apabila kita nak belajar Bukhari ni, daripada awal lagi kita kena bersedia, kita nak terbuka. Jangan tutup fikiran. Kalau tutup, tak jadi. Bukhari ni orang iktiraf dah. Seluruh dunia iktiraf. Kalau pun nampak kita berasa tak sedap pun dengan pendapat dia, itu perasaan kita sebab kita sudah lama biasa dengan satu cara. Tetapi dia sudah diiktiraf. Pengiktirafan yang diberikan begitu tinggi oleh seluruh dunia. Bahkan banyak perkara yang kita amalkan, kadang-kadang kita ni mendakwa kita ikut mazhab Syafi'i, kadang-kadang tak tepat pun, tak ada kena-mengena pun, dan salah pun mengikut mazhab Syafi'i. Kita tak hirau pun, tak kisah, tak ambil tahu pun, tak ada siapa pun tegur kita, tanya kita, tak ada. Tetapi tahukah kita, kalau kita dengan anggapan kita mengikut mazhab Syafi'i, berarti kita telah buat sesuatu yang salah tu sebenarnya? Tak tahu. Apabila kita belajar hadis, kita boleh tahu semua. Ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Malik, ini bukan setakat empat mazhab tu, lain-lain lagi kita boleh tahu. Misalnya yang biasa kita amalkan dalam masyarakat kita ni, jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat, mana jual syarat, maknanya kalau rosak apa-apa, kamu baiki, penjual tu baiki. Biasalah kita duduk amal macam tu. Syaratnya kalau beli, kamu hantarlah bawa pergi ke rumah saya. Jual beli bersyarat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, tak sah tu jual beli tu. Tak sah artinya dosa lah kalau buat. Haram. Yang jual tu makan duit haram, yang beli tu pun dengan cara tidak sah. Tapi ramai orang tak tahu, dia senyap gitu. Apabila orang sebut yang nampak berbeza, dia mula melenting ataupun dia berasa tak senang hati sebab sudah biasa dengan satu cara. Dia tak fikir pun benda tu menguntungkan dia ke merugi ke, tak fikir. Semata-mata kerana bercanggah dengan apa yang selama ni dia belajar. Sedangkan yang dia belajar tu hanya satu saja daripada sekian banyak tu. Satu saja daripada sekian banyak. Ya, tapi mengikut Bukhari boleh, tak jadi masalah. Bukan, kalau mengikut mazhab Ahmad, dia kata satu syarat boleh. Imam Malik kata dua syarat boleh. Bukhari kata 10 pun boleh, asalkan jangan menganiayai mana-mana pihak. Jangan berlaku ada unsur kezaliman kepada mana-mana pihak. Dan kalau dia setuju, kalau dia setuju dia nak baiki, apa salahnya? Dan itu salah satu cara dia nak menarik pelanggan. Sesuai tengok tu pendapat tu dengan sekarang. Kalau dia syarat, saya akan hantarlah pergi ke rumah, lagi baguslah, kita menyenangkan kita. Jadi boleh jadi pembeli ni akan rasa ini lebih baik lah kalau kita pergi beli dengan dia, sebab dia akan hantar ke rumah kita. Tengok, dengan cara lagu tu kalau kita pakai Bukhari tu kan senang banyak. Dan kita tidak buat sesuatu yang salah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, salah. Mazhab Hanafi, salah. Tak sah jual beli tu. Bila tak sah, maknanya kita makan yang tak sah, haram, dosa. Tengok, kita tak tahu pun. Ni perkara-perkara yang seperti ni, kalau orang tak mengaji hadis, dia tak tahu. Bahkan yang kita nak sebut ni, duka cita sekali, setengah-setengah tu yang belajar sudah sampai ke peringkat ustazah, dia pun tak tahu. Bahkan dia pun terkejut kalau sebut macam ni. Ini kenapa? Kerana tak belajar hadis. Setengah-setengah orang tu pula dia kata, itu salah dah. Salah dah.
Padahal salah apa? Kalau salah Bukhari salah. Macam mana kita nak letak mana Bukhari? Sedangkan orang sudah terima semua. Ah, itu tak kena. Sebabnya kita tak tahu. Kita tak tahu, itu saja sebabnya. Kita tidak tahu perkara ni menguntungkan kita. Ibaratnya kalau kita nak mari ke Kota Baru ni, mazhab-mazhab ni, pendapat-pendapat ulama ni ibarat jalan. Sebab tu nama dia pun mazhab. Mazhab tu maknanya jalan lah. Jalan. Nak sampai ke Kota Baru ni misalnya kita kata. Ada banyak jalan. Kalau kita pergi ikut jalan ni pun sampai juga. Kalau kita pergi ikut jalan ni pun sampai juga. Kalau kita pergi ikut daripada Binjai pun sampai juga. Daripada jalan Kuala Kerai pun sampai juga. Maksudnya nak pergi ke Kota Baru. Jadi apa salahnya kalau kita ambil jalan itu, jalan ini? Terutama ada kalanya ketika misalnya kita kata jalan itu ditutup ke, banjir ke, runtuh ke jambatan dia, kita nak pergi ke mana kan? Kalau kita tidak tahu jalan lain, kita tak boleh mari ke Kota Baru. Kalau kita tahu, kita boleh pergi ikut jalan lain. Mungkin jauh sikit, tak apalah, sampai juga. Kalau tidak, tak sampai langsung. Atau boleh jadi kadang-kadang jalan itu lebih dekat. Asalkan jalan itu jalan yang sah, cukuplah. Jalan yang selamat, cukup. Nak tahu selamat atau tak selamat ni, apa pendapat ulama? Kita kena tengok situ. Jadi pergi jalan kadang-kadang hampir, tapi kerana kita ni berasa dah biasa dengan satu cara kan, kita rasa tak sedap lah, payah lah, kita rasa bersalah. Itu silap kita lah, silap kita dan merugikan kita sendiri.